jangan memuja-muji politisi. Jadi politik itu sangat fluid. Apa yang Anda pandang sekarang benar, mungkin 2-3 hari lagi adalah Anda akan hujat kembali. Ya, apa yang dikatakan oleh politisi sekarang ini adalah benar, besok bisa saja dikatakan tidak benar atau malah sebaliknya. Jadi gini, kehidupan politik itu sangat kompleks ya. Karena apa? Terdiri dari puluhan bahkan ratusan lapisan kekuasaan, lapisan kepentingan, dan kepentingan ini satu sama lain bisa berbeda, bisa bertentangan. Berbeda belum tentu bertentangan, tapi bisa keduanya, kompleksitas keduanya berbeda dan bertentangan. Bisa harapan dan juga tuntutan yang berbeda ya, dari multi pihak gitu loh. Dari masyarakat kecil, masyarakat menengah, masyarakat yang memihak pendidikan, masyarakat yang memihak lingkungan, masyarakat yang memihak bisnis, masyarakat yang memihak korupsi. Nah, itu semuanya bertumpuk dalam politik. Jadi jangan memuja-muji politisi. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka putuskan sekarang, itu adalah sangat situasional. Bukan berarti karena mereka jahat, enggak juga, tidak. Tapi karena kompleksnya isu itu. Karena kompleksnya isu itu, maka membangun sebuah politik atau lingkungan iklim politik yang bagus di sebuah negara itu membutuhkan komitmen dari sebuah lapisan, semua lapisan, masyarakat sendiri ya, dan juga politisi sendiri, dan juga orang-orang elit partai politik, dan semua yang ada di sebuah negara tersebut. Nah, jadi bagaimana supaya ketika kita merespon kepada situasi politik ataupun para politisi ataupun para pencitraan, boleh kritis, tentu harus kritis, tapi tidak perlu membawa itu sampai level yang sangat personal gitu loh. Artinya kita bisa mempercayai 100% enggak, karena memang ya naturnya seperti itu ya. Natur politik itu yang sangat kompleks, yang menjadikan politisi itu juga sangat fluid. Fluid artinya sekarang A, besok B, besok C, besok D, besok E, besok F. Jadi selalu mengikuti tren, selalu mengikuti pola, arah, tuntutan masyarakat, lapisan masyarakat. Karena masyarakat itu luas ya. Ya, masyarakat itu ada masyarakat adat, ada masyarakat macam-macam, elit juga masyarakat ya. Artinya semua masyarakat itu punya mau yang berbeda-beda juga. Enggak semuanya sama, enggak juga. Kalau dibilang masyarakat itu maunya sama semuanya, maunya maju, maunya ini, sudah gampang memerintah, gampang politik. Tapi sebenarnya tidak. Dalam dinamikanya, masyarakat itu punya kemauan yang berbeda. Karena mereka juga menaksir keuntungan yang mereka mau dapatkan dari sebuah kontestasi politik atau dari seorang politis. Kira-kira seperti itu.